Ketika kita mengingat karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yakni nikmat iman, Islam, serta nikmat kita memiliki seorang baginda Rasul, serta nikmat Al-Quran, ini nikmat yang sangat sempurna. Maka sudah wajib bagi kita untuk selalu bahagia atau happy. Dan salah satu indikator seseorang hamba yang bahagia, maka dalam kesehariannya dia akan selalu berusaha untuk ceria dan menebar kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Atas karunia Allah dan rahmat-Nya lah, maka hendaknya mereka berbahagia. Inilah salah satu rahasia kenapa umat Islam harus bahagia dalam kehidupannya sehari-hari, karena kita sudah mendapati nikmat iman, nikmat Islam, nikmat memiliki Nabi baginda Rasul yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita, kemudian kita diberikan nikmat diturunkannya Al-Quran kepada kita semua.